banget guys ya. Jadi kita ini sudah jadi guys ya. Ini portal yang aduh, ini portal yang keren banget guys ya. Halo guys, kembali lagi di channel Agar Batur. Dan pada kali ini saya akan memberikan kalian cara buat portal baru di Minecraft. Dan kembali lagi di channel Agar Batur, Batis Rock bilang tadi ya. Jadi kita pada kali ini saya akan memberitahu kalian cara membuat portal yang sangat keren. Bahan-bahannya sudah ada di bawah inventory saya ini ya. Oke, jadi kita aja lanjut. Ayo. Hey guys, jadi ini pertama yang kalian lakukan adalah buat pertama 3x3 ya. Oke, kita buat dulu 3. Aduh, salah. Gimana ini? Terserah gua rebuild dulu. Oke, jadi kita buat dulu 3x3. Tingginya juga 3 juga. Lanjut terus ngelek-ngelek. Nah, itu saya rebuild ya. Ini kita hancurin 3x3 juga. Bukan yang benar kedalamannya 2 kedalamannya. Oke, guys. Jadi kita setelah selesai buat portal selesaian portal kan. Selesai kalian selesai 3x3 ini, kalian taruh black concrete power ini di dalamnya. Oke guys, sudah kalian gini, kalian curin ini. Ya, ini semuanya kalian hancurin semua ini. Oke, kalian hancurin semua yang di samping-sampingnya ini. Hancurin tapi 2 aja, 2 baloknya ya yang dihancurin ini ya. Aduh lebih lagi. Apa? Ini kita hancurin juga, guys. Kita hancurin pinggirnya ya guys ya, itu yang di ujung sana salah itu. Oke guys, jadi kalian setelah singlek game ini, soalnya ini saya mainnya di APLON, jadi aku tuh yang ngelek ya. Nanti guys, tunggu saya beli HP Xiaomi baru saya nggak ngelek lagi nih, kayak teman saya enggak ngelek-ngelek ini. Kita isi lagi ini. Di sisi-sisi kita isi juga black concrete powder. Oke guys, setelah nanti. Nah, ini sudah kalian isi pakai black concrete powder ini. Yang di kita buat dia kayak apa sih, end portal tuh yang 3x3x3 itu, tapi pakai block of diamond. Tingginya 2 guys ininya, tingginya. Nah, kayak portal 3x3 di sisi-sisinya. Tapi yang di ujung-ujungnya enggak usah, guys. Tapi kalau bila ingin kalian isi nggak apa-apa juga sih. Sekarang kita pakai button nih, taruh aja terserah arahnya kemana, nggak ngaruh soalnya dia. Ini portal juga nggak bisa kita masukin ya. Ini portal cuma bikin kita mati, terus kita matinya di tempat respawn. Nah sekarang water bucket kalian taruh di sini nih. Nah setelah kalian taruh di tengah sini,
kalian taruh creeper, banyak-banyak creepernya ya. Oke, karena gua takut nanti game gua nge-lag ya, jadi ini gua pasang dikit aja dulu, gak banyak-banyak ya. Nah, contohnya segini aja guys, gua pasangnya guys. Nah, setelah itu kalian turun, tas ke tengah sini atau kemana, kalian chat, buka komen, kalian ketik di komennya / summon lightning, itu ada guys, summon lightning bolt tuh guys, pakai gelombang, klik berikutnya. Nah, sudah nanti semua jadi target creeper semua. Setelah kalian semua jadi target creeper semua, bisa kalian lihat ya. Nah, ini kalian ambil bucket. Kalian ambil nih yang di sini nih. Nah, sudah kalian ambil. Terus kalian lempar potion of invisibility nih. Nah, kena semua ya. Jadi kita ini lempar-lempar semua ini. Oke guys, sudah kita lempar semua ini. Oke, sudah jadi guys, mantap banget guys ya. Jadi kita ini sudah jadi guys ya. Ini portal yang ini portal yang keren banget guys ya. Ini bisa kalian lihat ini, keren banget portalnya. Sudah, dan kalian yang mau cara untuk cara kerja portal itu bukan dimasukin, karena kalau kita masukin gak ngaruh dia. Ini caranya itu jangan ya. Slash pakai S, terus kalian klik berikutnya. Nah, setelah jadi survival baru kalian loncat ke bawah ini. Lag-lag sih. Nah guys, aset kursinya tuh ngedek semua nanti. Klik respawn dan kalian akan teleport ke daerah di mana pertama kali kalian respawn. Oke guys, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk drop a like dan share dan subscribe kalau perlu ya. Kalau nggak perlu nggak apa-apa, saya nggak maksa kok. Oke guys, bye-bye.